Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, Ahli Parlimen Hulu Langat Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus boleh dikenakan denda RM1,000 jika didapati melanggar prosedur operasi standard untuk menjalankan kuarantin di rumah sebaik pulang dari luar negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rina Harun berkata, pengumpulan data mangsa banjir di seluruh negara sedang dipergiatkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memastikan penyaluran bantuan sampai ke golongan sasar secepat mungkin. 68 laluan di negeri-negeri terjejas banjir masih ditutup dengan paling banyak adalah di Pahang membabitkan 46 lokasi. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata, turut ditutup adalah 14 di Selangor, 5 di Negeri Sembilan dan 3 di Kelantan. Perinciannya dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.